Louis, bawain sarapannya. Sarapan dulu yuk. Nanti kalau telat malah sakit piye. Nih. Makasih yo sayang. Yaudah, Mbak Yu makan biar Mawar yang cariin baju buat Mbak Yu kerja ya. Duh, piye iki? Cinta di kerja apa ndak yo? Semalaman gue jadi gak bisa tidur gini nih. Gue niatnya kan baik mau bantuin Centini. Tapi kok gue malah jadi yang banyak masalah gini ya. Apalagi Bu Kinan kan bos gue. Jadi gue kayak musuhan gini sama bos sendiri. Bukan saya bu, beneran bu. Lu kenapa bu? Muka lu kayak aneh gitu. Gak apa-apa, gue cuma kaget doang kok. Oh iya mo, nanti kita ada meeting sama bos. Sama bos? Siapa? Bu Kinan maksudnya? Ya iyalah, siapa lagi bos kita? Aduh. Kenapa jadi ngedadak keram gini perut gue ya? Itu Bu Kinan kakinya jadi kayak gitu kan gara-gara gue. Moodnya pasti lagi jelek gara-gara semalam. Dan itu juga gara-gara gue. Timo. Lu cari masalah aja sih. Si Timo, aneh banget. Lebih baik Centini buru-buru absen aja, terus pergi langsung ke lapangan. Seperti yang Mas Timo pernah bilang ke Centini, biar Centini selalu kerja di lapangan dan gak kisah ketemu karo Bu Kinan lagi. Siapa nih ya? Siapa yang udah berani ngianatin gue? Terus bantuin Centini lagi. Sakit banget gue. Bener lo tuh Centini. Awas ya, kali ini lo gak akan lolos Centini. Bukinan. Diva Shalala. Bu Sara, saya sengaja nungguin di sini tanpa sepengetahuan Kinan. Saya mau nanya sama kamu. Kenapa waktu itu kamu menutupi jati diri kamu sebagai Diva Shalala? Kok Bu Sara bisa tahu yo? Tapi masuk Centini harus kasih tahu. Bu Sara kan sahabat baiknya Bu Kinan. Saya itu adalah orang yang paling gak suka dibohongi. Jadi mendingan sekarang kamu jawab jujur semua pertanyaan saya. Maaf Bu, satu lagi. Centini minta maaf Bu. Centini gak ada maksud untuk bohongi Ibu. Tapi Centini gak mau kalau... Kalau Centini nyebutin nama Bu Kinan, nanti bisa jadi masalah baru lagi. Piye yang ngomongnya ke Bu Sara. Apa masalahnya? Kinan. Centini harus sembunyi. Bu Kinan bisa tahu nanti kalau Centini di sini. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya minta tanda tangannya, Bu. Saya nggak akan biarin kamu pergi sebelum kamu jawab pertanyaan saya. Bu, Centini tuh udah dijahatin sama Bu Kinan, Bu. Terus Centini tuh minta maaf sebelumnya. Kenapa Centini harus menutupi identitas Centini? Centini takut sama Bu Kinan, Bu. Makanya Centini menutupi identitas Diva Shalala. Centini gak mau terbuka, Bu. Centini cuma takut sama Bu Kinan, Bu.
Kinan jahatin kamu, Cepu. Tumben lo pagi banget datang ya? Enggak, gue tuh cuma pengen ngajak lo sarapan aja, sama cari kopi yuk. Ya tunggu tuh. Tadi lo lihat perempuan yang ada di sini nggak ya? Astagfirullahaladzim, jangan-jangan Centini udah ketahuan? Perempuan, perempuan siapa? Gak ada, aku nggak lihat siapa-siapa. Si Centini, lihat nggak? Kok Bu Sarah bisa tahu yo? Tapi mosok Centini harus kasih tahu. Oh, ya udah, yuk sekarang mendingan kita cari kopi aja ya. Soalnya gue sekarang lagi butuh kopi banget nih. Yuk. Kayaknya emang Centini nggak lewat sini sih. Tapi kemana dia tadi? Yuk. Sarah. Kok tumben dadakan banget lo ngajakin gue sarapan keluar? Ada apa sih? Udah deh, jujur aja. Gue kenal lo udah lama banget kan, Sarah. Jadi gue tahu banget lo gak biasanya kayak gini. Ada apa? Ada yang lo tutupin dari gue? Atau ada orang yang lagi mau lindungin? Kinan udah curiga sama gue. Percuma juga gue tutupin. Lagian gue juga penasaran. Sar, udah deh, Sar. Please deh, jawab aja. Sorry. Gue ngajak lo kesini, sebenarnya gue pengen nanya soal Tejo. Tejo? Maksudnya? Lo mulai simpati sama dia? Ya nggak gitu, Nan. Jadi gini, Tejo itu kan pernah kerja sama gue. Jadi wajar dong kalau misalnya gue nanyain soal Tejo ke lo. Lagian kalian berdua tuh kenal di mana sih? Kok bisa sampai berseteru kayak gitu? Ya terus ngapain nanyain Tejo lagi? Dia kan udah gak kerja sama lo lagi. Ini bener-bener gak nyangka nih. Lo tuh biasanya gak kayak gini, lo tuh biasanya cool. Kok bisa-bisanya lo terperangkap sama pesonanya Tejo? Sampai-sampai lo ragu sama omongan gue. Gue lo padahal temen deket lo sama ini padahal. Kinan, lo salah nilai gue. Lo dengerin gue dulu dong. Sorry ya, gue duluan aja ya. Gue malas kalau harus bahas Tejo, oke? Oke. Sorry, gue gak akan bahas soal Tejo lagi. Gue cuma pengen tahu aja. Centini itu siapa sih sebenarnya? Lo kenal juga kan sama Centini? Kinan! Sekarang ngapain sih tau-tau nanya Centini? Lo tau apa ya selama ini? Kayaknya udah curiga sama gue deh. Ini pasti nih, pasti gara-gara Tejo. Racun orang. Hidup gue udah tenang selama ini. Tejo dan Cepin udah hilang. Tonton. Gimana caranya gue bisa temuin dan jadiin Centini? Gue kan gak mungkin diterima masuk baik-baik lo di depan. Tejo. Ngapain lagi dia kesini? Kacau lagi hidup gue, iya. Lo ngomong apa sih sama Sarah? Sampai dia nanyain Centini segala. Ngomong apa? Saya tuh bukan orang yang aduan, Bu. Atau kompor. Ya namanya bangke, mau cepet, mau lama pasti ketahuan lah. Anjir lo ya. Anjir banget sih lo. Kenapa sih lo gak pergi jauh-jauh aja? Bawa tuh sekarang Centini, bawa sana. Sekarang lo racunin lagi pikiran Sarah. Ngajar gue. Bu, tenang, Bu. Udah, Bu. Istighfar. Bu. Saya yakin kok Bu Sarah itu orangnya baik. Kata ibu jelas. Ya, cepat atau lama, pasti dia tahulah kebusukan ibu apa. Bu, tenang, Bu, tenang. Istighfar, Bu. Oh,
Gue ngerti nih sekarang nih ya. Tadi gue ngeliat Centini di kantor, dia di dalam. Sekarang kok tiba-tiba muncul di sini. Berarti bener ya dugaan gue. Centini masih ada di dalam. Lo lihat aja ya Jo ya. Gue pasti akan muncul. Gue harus lindungi Centini. Mas. Pak, tolong Pak. Kali ini saya janji Pak, saya gak akan pernah bikin keributan lagi Pak. Nah, kalau gak percaya, KTP jadi jaminan boleh Pak? Ya. Maaf Mas, Mas gak boleh masuk. Kalau Mas masa juga, saya bakal dipecat, Mas. Gua harus cari jalan biar gua bisa masuk ke dalam.